Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan gue April. Kali ini gue bakalan ngetrip menggunakan kereta api Bengawan dari Pasar Senen hingga Stasiun Lempuyang. Keretanya akan diberangkatkan pukul 6.30 dan saat ini keretanya sudah tersedia di jalur 1 Stasiun Pasar Senen. Habis ini kita cetak tiket lalu langsung masuk ke dalam ya. Oke semuanya, untuk persyaratan naik kereta kali ini yaitu surat rapid antigen yang berlaku 1x24 jam atau PCR yang berlaku 2x24 jam. Lalu kita harus menyertakan surat vaksinasi. Situasi terkini di stasiun Pasar Senen pada hari Senin ini lumayan sepi. Mungkin karena masih pagi juga ya, jadi masih sepi guys. Vaksin kedua, ya. Oke, kereta apinya menggunakan hidung kotak ikan sidim. Mantap. Lokomotifnya menggunakan CC 201-9207 di Poindok, Bandung. Dan kali ini kita akan duduk di ekonomi 9, ekonomi yang belakang. Dan seperti biasa, karena kali ini kita trip pagi, semoga kita dapat tunjukkan keretanya. Ekonomi 9 masih paling belakang guys. Situasi terkini di kereta api Bengawan. Seperti biasa, kita akan mengetes keran airnya. Oke, berfungsi dengan baik. WC-nya jongkok. Tisu. Mantap. Dapatnya kaca film. Kaca film. Oke, jadi kereta api Bengawan ini membawa 9 gerbong ekonomi, lalu 1 gerbong makan. Keretanya diberangkatkan sekitar 10 menit lagi. Dan kali ini kita dapat tempat duduknya maju, jadi searah dengan perjalanan kereta dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Lempuyang.
pelanggan kami hormati, kami informasikan bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan Anda untuk bergeser di antara ekonomi 5 dan kereta makan demi menuju pintu keluar stasiun. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Enak ya kan, baru di ini sih baru di
Alhamdulillah perjalanan kali ini sudah sampai dan selesai di stasiun Lempuyangan. Terima kasih sudah menonton videonya. See you on the next trip. Bye.